Bapak di Mandalika hari ini, Pak? Ya, saya melihat perkembangan dalam 3 tahun ini sangat baik, utamanya dalam manajemen. Manajemennya lebih baik, fasilitas juga terlihat semakin baik. Yang ketiga, untuk kru, saya senang 3.000 kru yang ada di sini semuanya berasal dari NTB. Itu yang saya senang. Harapannya untuk penyelenggaraan di tahun-tahun berikutnya seperti apa? Ya, saya kira yang masih kurang kita evaluasi, perbaiki. Yang masih kurang evaluasi, perbaiki, dikoreksi, perbaiki. Saya kira. Tapi dari komentar tadi, apa? Ya, Emilio tadi menyampaikan, dari Dorna menyampaikan penyelenggaraan kita memang berbeda. Sangat baik, ada national anthem dan ada tarian yang juga sangat baik. Ya, itu aja.